Selamat malam teman-teman. Jadi ini di kemarin tuh saya belum sempat untuk mengambil video ini ya. Ini adalah pohon turi. Pohon turi. Ini kondisinya saya mengambil malam hari ya. Ini kamera saya coba untuk malam hari itu bagaimana. Nah, ini barangkali ada teman-teman yang belum pernah melihat bunga turi itu seperti ini teman-teman. Ini ada beberapa pohon yang sebelah sini. Dan untuk malam ini terdengar suara geluduk yang menandakan akan adanya turun hujan. Nah, ini juga ada pohon turinya juga di sini. Cuman untuk pohonnya ini masih belum terlalu besar ya. Pohonnya masih sekitar 2,5 meter. Sudah mekar. Untuk teman-teman yang suka dengan sayur-sayuran, ini bisa dicampur dengan mie ya. Itu mie putih itu teman-teman, itu campur sama ini ya, sama daun sama bunga ini. Bunga turi ya, ini pohon turi ini bunganya ini putih. Cuman ada juga bunga turi itu yang warnanya kan ungu ya, itu juga ada teman-teman. Jadi ada beberapa jenis untuk pohon turi ini. Kalau yang ini kebetulan ini yang turi putih. Jadi ada yang lagunya itu kan kalau zaman dulu turi-turi putih. Kalau di Jawa itu turi-turi putih ditandur ning kebun agung. Kebun agung itu berarti kebunnya besar atau luas. Nah, ini dengan suasana alam malam hari ini, suasananya semakin hidup ya. Dengan suara-suara jangkriknya, suara-suara geluduk. Pokoknya ini malam ini cukup sahdu ini. Barangkali teman-teman mendengarkan adanya suara jangkrik yang seperti itu. Sur-sur gitu. Ya. Diperlu di komen juga ini teman-teman, atau ditanyakan kok biarpun malam videonya juga masih tetap bagus mungkin ya, seperti itu. Nah, ini malam ya, tuh gelap sekali. Nah ya, memang malam hari. Jadi kemarin itu beberapa kali saya mau mengambil ini videonya ini belum saja. Kemudian ini tadi kok saya kepikiran ingin mengambil gambarnya begitu. Makanya ini saya ambil. Nah, ini loh teman-teman. Ini kan hanya satu jengkal gini loh, satu jengkal.
ya, satu jengkal gini. Ini untuk pohonnya memang baru segini nih, jadi ini tidak perlu kita manjat ya, tidak perlu manjat untuk memetik bunganya. Suasana malam di desa dengan suara jangkrik yang seperti ini menjadi suasana semakin sadu ya. Kehidupan di desa ya seperti ini teman-teman, tidak terlalu berisik bising dengan kendaraan-kendaraan bermotor. Wah, maaf teman-teman, ini barusan kameranya berbalik arah dia ya, kameranya berbalik atraksi, maaf.
lah. Berapa sih? Begini aja kan gitu. Ya menurut aku. Iya. Ya terus ini nih suaranya rame banget. Ya, mana ini?